Yo guys, what's up? Balik lagi di channel Fahmir Muhammad. Jadi gue di sini dari Karawang guys, di hotel salah satu hotel di Karawang. Nah di sini sekarang gue pengen bukber bareng anak-anak gacor. Nah gue dapet info juga kata Adit, kayak anak-anak gambreng kayak Adira, Ratu, Rachel, siapa lagi? Adira, Ratu, Rachel, Aurel, katanya pada ikut. Jadinya yaudah bareng-bareng kan, kayak dulu-dulu lagi gitu, bareng-bareng lagi konten segala macam. Sekarang di sini gue belum punya nih baju, kan niatnya tuh bukber pakai ala-ala kayak Arab atau kayak ala-ala Turki atau kayak ala-ala ini loh, pakai ala-ala kayak Arabian-Arabian gitu, pakai gamis. Tapi kita belum punya. Sekarang kita mau beli dulu nih. Belinya di mana ya? Katanya KCP, tinggal KCP. Tinggal apa? Jalan doang. Berarti mobil taruh sini. Iya, taruh sini dulunya. Ya udah. Jadi kita di KCP ya. Oke guys, kayaknya gue bakal nyari ini dulu deh, kayak gamis hitam gitu sama anak-anak KCP. Gue ikutin terus keseruan Pami guys. Kenapa bengong? Lapar gue. Ya, puasa pak. Tahan. Puasa tuh kan mau bukber. Ayolah, jadi, lemes gue. Apalagi ntar keliling-keliling, gue gak mau keliling. Nemu langsung beli. Gak mau tuh gue keliling-keliling, kita nyari-nyari yang bagus, yang mana, ah udah bodo amat. Nemu beli, capek muter-muter anjir. KCP aja. Pokoknya nih, nemu langsung beli. Gue gak mau muter-muter lagi, capek. Iya, warna hitam kan ini. Oke guys, kita ke atas dulu deh kayaknya. Nyari itu. Tadi di atas sih. Di apa? Di Borobudur ini. Oh. Oh. Cari. Ya. Tapi ini setengah doang. Enggak ada, Cok. Enggak ada. Ini kayak gini doang. Boleh enggak? Udah guys, kita cari lagi, guys. Pasar. Ini matahari. Iya benar. Ayo, ayo ke matahari. Nyari yang hitam. Jadi gimana nih, kita nyari kemana? Kita nyari dulu di bawah, tapi kalau nggak dari bawah kita ke langsung ke RPM. RPM, gue juga pengen ke Uniqlo sih, nyari kaos doang. Ya enggak mas ya, kalau nggak ada gamis yang buat cowok itu, koko hitam aja deh. Ya udah. Atau nggak ini kek pakai yang ini. Banget deh di mall, soalnya jarang gitu, adanya cuma yang setengah kayak gini kan, segini nggak panjang bawah. Nah, kita nyari di mana nih? Di toko-toko pinggir jalan gitu, yang khusus muslim gitu ya, ada biasanya ya. Hey guys, kita nggak nemu guys di KCP. Yang nemu malah minta foto semua. Jadi kita langsung cabut aja guys. Kita nyari di Resinda aja, soalnya bukbernya juga di Resinda. Jadi sekarang kita tetap mencari karena kita tidak punya baju, Bung. Soalnya ini private banget nih.
Private banget. Private. Enggak, tetap gua tetap bakal vlog juga karena kenapa ya? Gua kurang suka gitu kalau melakukan sesuatu tapi tidak ada dokumentasi atau tidak produktif. Kita tetap produktif, guys. Mau kayak gimana pun. Okay, let's go. No, enggak bisa kayak gua. No, guys. Pokoknya enggak bisa kayak gua. Gua mau udah ya sekarang. Caranya udah ini nih, padahal dipakai sekali doang. Bentar ini lagi. Kayak bocil, cok. Sumpah anjing ini garis-garis kayak lapis ini. Gak apa-apa, bagus. Pakai, ada satu ini. Anjing, malah gue omot ini. Langsung dipakai. Jadinya yang gini, Pak. Iya. Pengen lawak nih. Eh, pokoknya guys, seru banget nih. Ray nanti bakal jadi malaikat pencabut nyawa dia. Kira ini bakal jadi harusnya lu pakai masker hitam terus tongkat. Ada tongkat enggak? Gua masker hitam ada. Ada. Lu bawa tongkat terus sama kacamata gua mana? Iya, kacamata. Kacamata bener pakai kacamata. Bener. Emang lawak gua ini. Nah, ntar konten TikTok lu rame banget, gue yakin. Beda dari yang lain. Iya deh, gak apa-apa itu. Ini gue gak apa-apa gitu. Ya guys, pokoknya kita mau bukber. Anak-anak udah pada di sono semua. Pokoknya seru banget deh pasti guys. Ikutin terus guys, seru banget pasti. Gak apa-apa. Oke guys, kita sudah memakai baju Arab. Ditambah pakai bandana. Aneh. Ditambah pakai kacamata. Ini Arab Jaksel. Aduh. Arab Jaksel guys. Aduh. Tinggal pakai gini. Handphone saya mana handphone saya? Handphone. Ada. Di bawah. Kayak gini. Jadi itu Arab Jaksel. Jadi bukber. Bukber Jaksel tapi di Karawang. Kayak gini guys. Banyak cewek dah guys di sana, anak-anak, ada Ucu, Padira, Rachel, Aurel, gitu. Ini bentar lagi sampai sih, sama samping-sampingan doang sama hotelnya. Kayak gitu guys, pokoknya ikutin terus keseluruhan Prime. Bye. Oke guys, kita udah sampai di sini. Mana mobilnya, Cok? Set, Ray lagi belakang gua. Oke, Belsti. Jadi kita bubur Belsti. Ala-ala Arab. Kita bikin jedak hidup nih. Iya, bikin jedak hidup, Cok. Sumpah. Gitu. Nanti di basement aja bikinnya. Gue udah mati Yo. Karena Arab Jaksel. Gimana tanggapan Anda selama ini tidak ketemu saya terus ketemu lagi? Sombong aja. Sombong. Kok sombong? Enggak guys, Kak Fahmi tuh emang sibuk. Ya, terus Aurel sibuk juga enggak? Enggak. Sibuk sekolah kan? Sekolah, SMA nih bos, sekolah. Oh, sekarang SMA ya? Mau SMA di mana? Di ada deh. Di mana? Enggak tahu. Jangan sebut merek. Aurel pacarnya siapa? Gak bisa. Jangan malu-maluin apa ya ampun. Berat loh ini kamera. Banyak. Hehehe.
Sosit, mana lu? Guys, tau gue kesamit tuh sombong banget tau sekarang. Ngomongnya kenapa? Udah gak pernah main ke Karawang. Gue main ke Karawang sama Adit kadang-kadang iya, main. Iya, sama Adit. Ya lu gak ngajakin main, ya gue gak ini dong. Dan gue kan orangnya gitu. Udah diajakin. Mau diajak banget sih orangnya. Iya, soalnya ajak banget. Ajak. Tapi baru, wangi kok. Baru, doang. Bumil. Kan sensitif Bumil. Iya benar-benar. Itu, aduh, udah berapa tuh, bulan? Udah mual, ya, buka sepanduk. Tebak. Hah? Ini 6 bulan 6 masuk, bulan baru masuk. Coba tebak cewek atau namanya cowok? Siapa? Rahasia tuh. Oh, iya. Tebak cewek apa cowok? Cewek. Tebakan aku. Iya. Cewek karena Adira pengen mbak cewek. Dia kata dia cowok, kata ini cewek. Kata mami cewek. Betulnya betulnya siapa? Cewek. Berapa? Enggak kasih tahu katanya. Enggak pernah kasih tahu. Iya. Terus buat apa ditanya tebak atau enggak? Iya, enggak apa-apa nanti kan dikasih tahunya nanti. Oh. Gini, terus surprise. Kapan mau ngasih tahunya? Nanti. Di channel Pami kan ntar nanti. Enggak. Pami kalau di lahiran Pami mau ngadain apa? Aku mau ngado ini. Apa? Car seat aja deh. Car seat apa? Car seat apa? Hah? Jadi kalau kamu mau bawa mobil sama bayi jadi enggak usah gendong-gendong lagi ditaro di mobil. Jadi aman. Terus warnanya sesuai gender ya? Ungu, tenang dikasih. Emang cewek. Iya, ya dari itu. Lah iya. Emang juga cowok. Ya guys, tadi gue bukber nggak dikontenin, soalnya gue datang telat terus kayak buru-buru di situ nggak boleh, bukan nggak boleh sih kayak tadi lu nganin apa tuh bang yang isi-isi surat itu? Ribet-ribet. Ribet ya? Izin. Izin kan segala macam. Nah di situ gue akhirnya kayak udah bang gak usah nganin dulu, tapi gue ada shoot-shoot. Aurel kan tadi sama. Tapi enggak apa-apa, nanti kita abis ini konten deh kayaknya. Konten bagi-bagi uang kayak THR-THR gitu. Anja. THR-THR di TikTok nanti gue masukin di itu. Oke guys, gue udah selesai semua. Bukber udah. Kenapa sih Pami ikut? Ya karena kenapa enggak ikut gitu loh. Itu sih alasan kenapa enggak ikut. Maksudnya kayak apa yang ditakutin, apa yang dikhawatirin gitu loh. Buat kalian contoh kayak overthinking, Pami ketemu ratu segala macam. Pami aman-aman aja, Pami punya pasangan, ratu punya pasangan. Jadi enggak ada unsur kayak apalagi buat balikan gitu, enggak guys. Tapi di sini kita silaturahmi aja, berteman baik kan, sama-sama konten kreator, sama-sama ini ya, gimana sih ya karir gitu loh. Ya udah. Nah, pokoknya ya ada Adira juga, ada Rachel, ada Aurel, semua ada. Enggak cuma berdua dong. Buat kalian yang kayak Pami hati-hati gini, aku ngerti. Aku jaga perasaan kamu sayang. Siapa tuh? Tuh kan. Ah, ya, pokoknya kayak gitu guys. Pokoknya gue juga masih ini. Gue juga izin sebelumnya ke Nadia. Ya. Aku bukber dulu sama teman-teman. Maksudnya gini loh. Kan gue berawal tuh dari bawah juga sama mereka bareng-bareng. Masa gue diajakin bukber, gue nggak ikut. Sangkanya apa gitu loh? Kan teman lama. Teman lama. Pokoknya kayak gitu guys. Sebelumnya mohon maaf dari Pami kalau ada salah-salah kata. Ini udah kayak ceramah aku. Pokoknya kayak gitu video dari Pami. Ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kalau ada Pami ada salah-salah kata dari selama ini kepada kalian semua sayang. Jadi ntar kata yang cowok. Oh. Kata yang cowok yang enak sih. Lu aja nekan dia. Pokoknya kayak gitu guys. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Pami. Dari kami dan keluarga minta maaf. Okay, thanks for watching. See you next time. Bye bye.